Menteri Ekonomi Rafizi Ramli memaklumkan harga makanan siap dimasak di kedai atau restoran di negara ini telah mencatatkan penurunan bagi bulan Februari tahun ini. Jelasnya, ia merupakan penurunan buat pertama kali susulan beberapa usaha yang terus dijalankan oleh kementeriannya dalam memastikan kenaikan harga makanan siap dimasak dikurangkan. Tambah beliau, meskipun harga barangan makanan siap menunjukkan penurunan, namun berlaku pula kenaikan harga sayur-sayuran ketika ini. Menurutnya, kenaikan harga sayur itu berpunca daripada fenomena banjir yang berlaku terutamanya di Johor.